Jenazah bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam karung. Salsabila Sarifatu Salamah, warga desa Kaliperahu, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, masih diotopsi tim DVI Polda Jawa Tengah di kamar mayat RSUD Dr. Asari. Hingga kini Polres Pemalang belum menetapkan tersangka terhadap kasus dugaan pembunuhan ini. Satuan Reserse dan Kriminal sudah meminta keterangan 8 orang saksi, baik dari keluarga, juga tetangga, dan saksi yang melihat kejadian. Saat ini kami Satreskrim Polres Pemalang sedang melakukan pendalaman terhadap saksi, sedang melakukan penyelidikan dan saat ini jenazah korban sedang dilakukan otopsi. Dari penyelidikan sementara penyebab sudah diketahui? Masih belum. Nanti belum. Kalau misalnya sudah keluar hasil resmi dari forensik akan segera kami teruskan. Tapi memang ada dugaan kekerasan ya? Nah itu kita masih dalami. Masih dalami ya? Saksi juga kita masih periksa. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak Kasat? Sampai dengan pagi ini ada sekitar 8 orang. Aparat kepolisian juga telah mengamankan seorang warga berinisial G yang saat ini diperiksa sebagai bagian dari proses penyelidikan. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah.